Welcome back with me and Vino, and we are here. Oke guys, jadi ini Pino kemarin udah jalan, ada cuplikannya nih. Gitu kayak tadi. Jadi ini akhirnya dibongkar lagi. Kenapa? Karena kemarin ada masalah. Iya, hilang barangnya. Jadi kemarin tuh perklepnya putus. Kayaknya motornya kekencengan deh ya. Jadi udah nggak ada yang bisa dipertahanin lagi karena udah sering ribut. Putus akhirnya gitu perklepnya. Jadi ini bongkar lagi nih. Bisa dilihat blok head atasnya dibongkar. Kalau dilihat nih pistonnya sih ada baretnya udah bagus, jenong juga pistonnya. Tapi ya itu betenya. Jadi akhirnya perklep yang kemarin pakai stoknya Yamaha, tapi punya apa gitu. Akhirnya perklepnya diganti punya QTT. Bang. Alias yang racing gitu. Jadi harusnya udah aman, udah kenceng, udah nggak putus-putus lagi. Jadi mereka akhirnya bisa bertahan gitu. Udah nggak ada ribut-ribut lagi. Jadi ini dibongkar, tuh bloknya ada di situ. No, lagi dibongkar-bongkarin. Tuh, lihat gitu ya. Ini kemarin putusnya yang belah mananya sih? Yang sebelah aja nih. Oh, di sini, perklep yang ini guys. Akhirnya diganti yang racing ini ya? Iya. Ini udah warna oranye sekarang, perklepnya. Kemarin tuh standar. Samurai. Jadi perklepnya pakai samurai. Jadi tajam dia. Ini lagi digantiin berarti ya? Iya. Terus kemarin yang dibubut apa lagi berarti? Ini tempat dudukan ininya. Oh, dudukan si buat klepnya berarti ya. Buat klepnya dibubut lagi kemarin, makanya dibongkar lagi. Nah, itu tuh PR-nya kalau ngeborap-borap motor yang rada mager, ya itu udah kepasang. Kemarin udah dicoba jalan juga berarti ya. Udah dicoba jalan. Jebluk lagi, apaan lagi pernya katanya. Iya. Kayak ini. Jadi ya itu guys, kenapa lama namanya bore up. Apalagi kita bore up-nya ini bukan yang buat drag sebentar set, motornya bongkar lagi kagak, ini buat harian. Jadi kayak gitu, bubut bisa berapa kali, bongkar berapa kali. Ntar nunggu rayan, abis rayan ganti oli lagi apa segala macam, setting lagi. Jadi ya butuh kesabarannya di situ sih, tapi pokoknya mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Oke. Okay. Karena ini benar-benar perfeksionis banget bengkelnya. Jadi ada yang jelek dikit buang, ada yang jelek dikit buang. Kayak ini nih akhirnya sampai perklepnya nggak kuat diganti racing gitu. Jadi ini harusnya sih udah gokil sih. Kemarin suaranya juga pas lagi pertama nyala asik banget gitu suaranya. Udah yang bop. Udah nggak kayak motor standar, udah kedengeran gitu. Itu motor kenceng gitu. Cuman ya gue belum sempat lihat coba jalan, tapi ya udah begini lagi gitu. Cuman ya ini harusnya sih lagi dirakitin, beres deh harusnya karena bubutannya udah beres juga. Ini berarti tinggal rakit aja ya? Ya. Jadi ini tinggal rakit aja, nanti bisa dicobain lagi. Jadi harusnya gokil sih. Dan suaranya sih ya nggak bohong gitu. Ini sayang banget si Pinonya nih. Padahal udah korakit semua ya, ini bisa dilihat. Yang kemarin belum dipasang, udah dipasang nih, sekarang udah ada kipas. Udah ada extra fan kecil gitu. Jadi udah kayak mobil ya, ada radiator, ada extra fan. Ini harusnya udah adem mesinnya.
Terus mungkin kalian bisa lihat ininya udah pakai yang braided. Udah kayak karbon gitu dia bahannya. Jadi ini braided namanya. Ini harusnya udah kuat banget karena bukan selang biasa gitu. Jadi aman banget ya. Terus karbu juga ini udah kepasang yang TDR. Knalpot ini CLD FFA. Jadi ini CLD-nya circuit use only sebenarnya. Ya jadi ya motornya nggak bakal gue pakai juga nanti. Maksudnya nih Alvin mungkin pakai, kalau gue sih nggak kayak, karena yang gue tanyain juga kan UFO bareng nih, tapi karena satu per satu dan UFO gue kemarin lebih parah karena radiator menaruhnya susah ya, karena kalau ini kan kosong ya sasisnya ya, kalau Kino ya, kalau UFO tuh di sini ada sasis di sini, jadi nggak bisa radiator disamain taruh di sini. Jadi yang gua taruh di depan dan itu lebih ribet. Jadi ya udahlah, yang penting motor Alvin beres dulu. Jadi at least satu motor beres dan kita bisa war gitu. Pengap gua. Oke. Terus buat yang nanya lagi, ini kita nggak pakai box filter. Kita nggak pakai box filter. Jadi ini nanti mungkin kita masangin velocity aja, tapi yang satu step aja cukup. Karena ini 28, terus tapi ini udah dibikin tutupan nih, baik banget nih Om Wawan ini. Jadi ini udah dibikin cover di sini, tutup, dan ini warnanya hijau sesuai motor, mungkin yang gue biru kali. Nah ini udah dibikin cover, jadi kalau pun ada kerikil walaupun ada hujan, ya nggak mungkin juga sih hujan-hujannya naik motor gitu ya. Oke, terus kalau ini nih udah kepasang semua, ini rantainya bagus ya. Gua nggak ngerti sih, tapi bilangnya bagus. Terus ini si jalur lagi dilepas karena blok headnya lagi dilepasin ya, gitu headnya. Ntar lagi pasang sih. Terus per clamp-nya yang tadi itu udah kepasang, jadi harusnya sih mungkin besok udah bisa test ride lagi dan lebih penyempurnaan lagi ya. Karena nih sebenarnya tinggal nunggu head aja gitu, kepasang ya nyala lagi motor ya. Mantap. Dan itu racking tadi keren banget ya. Terus untuk motornya sendiri nanti kita udah bikin livery khusus. Nanti kita bocorin di next video. Nanti semua motornya, ada 3 motor Yamaha semua, yang satu Mio, satu Nuvo gua, satu Vino nya Alvin, itu kita bikin kembar dan peleknya sama-sama emas juga nanti. Jadi harusnya sih ini bakal kacau ya, keren banget ya, jadi kayak tim balap aja gitu, padahal sih gak ada yang balap, balap kan Ebo semua. Yeah boy. Oke, pokoknya ini project dari Motoclets. Kali ini kita sama One Motor Sport ya. Kalau kemarin kita perduatakan itu sama Echo Garage. Jadi kita semua bengkel kita rangkul ya. Bareng-bareng kita nggak pilih-pilih bengkel, semua kita bilang bagus. Tapi ya kita pilihnya kualitasnya aja. Kalau di sini gue udah lihat sendiri kemarin tuh ada punya Isal, itu dia pakai harian dan orangnya jarang banget rawat motor, tapi motornya udah dibikin 180cc tuh nggak pernah ada trouble. Jadi gue percayain ke sini gitu kemarin sama Alvin. Oke, terus mungkin nanti kita tungguin itu kepasang, kita shoot lagi. Jangan lupa kita punya 7 Instagram link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe dan artisan tuh kita lagi ada promo buy one get one guys. Jadi langsung ikutin aja. Dan yang pasti gila gua hari ini udah ngomong berapa menit ya depan kamera ya? Udah berapa jam nih? Gua rada bingung gua mau ngomongin apa sih. Yang pasti gua bahas lagi speknya. Yang pertama ini udah gas spontan. Nih ininya hand gripnya pakai Ariete. Terus ada udah pakai bar N, jadi udah ngabers banget. Terus di sini udah ada si saklar-saklarnya udah ganti Kitako. Jadi untuk handle apa? Nyalain lampu di sini. Dia udah ada tombol lagi di sini. Khusus gitu ya. Ya enggak nyala lah ya, akhirnya dilepas. Ini udah ada tombol khusus. Terus ini lampu depan dia udah dibikin custom projector gitu. Jadi udah custom. Terus body ini udah repaint ya. Aslinya gak warna ini. Ini kan telur asin gitu ya. Nanti kita repaint lagi. Aslinya merah. Kelihatan di sini merah. Terus pelek nih udah pakai RCB. Ditemenin bannya ini pakai Mizel. Bannya pakai Mizel, dia
soft compound, jadi rada ngebulet gitu, buat road race enak banget kali ya. Mantap. Terus ini knalpot pakai CLD yang FFA. Jadi ini kenceng banget suaranya, kalian tadi denger ya. Terus ini cover CGT udah pakai punya Nuvo. Terus nih shockbreaker-nya pakai Kitako yang mirip banget sama Ohlins shockbreaker-nya. Jadi ini lucu nih, tinggal pasang stiker kayak gue lagi, udah Ohlins lagi jadi. Oke, terus ini handle jok belakang udah di chrome. Ini pokoknya bolt-bolt udah pro bolt. Jadi tadinya ini motornya spek full Thailand look, Thai look gitu. Speleknya tadi 17 pas lagi Alvin beli, dibelinya dari emang owner dari toko-toko Thailand gitu. Terus ini makanya peleknya diganti ke 14 karena kemarin kalau pakai 17 kayak mau patah gitu peleknya, dipakein kita gendut-gendut gini kan. Jadi akhirnya pakai 14 lagi dan lebih proper aja sih looknya. Oke, jadi mungkin nanti kita tinggal detailing setelah mesinnya beres, kita bikin livery yang bagus juga nanti. Kita bikin tim balap pokoknya dari kan, tapi balap kanebo ya, bukan balap di jalan. Balap liar itu kita nggak berani sih, apalagi sekarang lagi ramai banget tuh balap liar, jadi ditangkep-tangkepin gitu kan. Jadi ya ini buat seneng-senengan aja sih, nggak buat balap, nggak buat apa. Jadi asal punya-punya aja lah gitu, karena nggak boleh ada motor pelan. Gila. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Nanti kita update lagi setelah motornya jalan semua, udah kepasang semua, karena nggak mungkin kita tungguin sampai beres. Bengkel terbengkalai ntar. Jadi gue langsung mau balik lagi ke bengkel. Jadi today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.